Hai guys, kembali kita bersama si Cabel. Lama dia dah tak buat konten. Hari kita nak iris sate. Contoh-contoh dia guys. Dekat 2 bulan sudah tak upload video konten guys. Macam ini kita iris sate guys. Kita iris isi ayam menegak. Biar rempah-rempah sate nanti semua masuk dalam. Macam ni. Dia menegak. Inilah kerja kita. Kat kedai. Iris-iris sate, petang jual sate. Sate nama juara, kau omongnya. Sate ayam dengan sate jani. Kita hiri-hiri menegak je. Guys, jangan lupa pergi kedai Icap Style Cabel. Nanti kita tutup berapa hari bulan. Nanti kau orang lambat sampai tak merasa sate. Siapa tutup. Nak booking untuk hari raya, hari gawai ni boleh booking kau orang ke tahu. Kalau orang nanti boleh buat kapas. Berapa hari kamu cuti nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak betul cuti. Itu baru cuti gawai. Kalau sikit-sikit itu bukan cuti gawai. Sepah gila bidai. Gila bidai lagi. Gila tikai lagi. Cuti mabuk lagi. Itu banyak cuti ya, power monyet ni. Cuti buat konten YouTube lagi. Saya tolong hiriskan guys. Saya tolong hiris. Potong tali kecil-kecil guys. Nanti Icabe perapnya. Saya perap memerap ni kurang pandai bos. Kalau malam pandai saya perap. Okay, stay tune guys. Okay. Sama saya Icabe Channel. Lama sudah saya tak berasi. Sebab ada masalah Google Adsense saya. Dan sekarang saya sangat-sangat gembira hari ini memandangkan Google Adsense saya sudah pun settle. Tentang pembayaran pun sudah pun settle. Lambang duit saya pun sudah dikembalikan. Warna hijau sudah. Saya ucapkan terima kasih pada Jessica, kawan saya yang sudah tolong saya selesaikan masalah saya itu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua tim Ampilo yang sudah support saya selama ini. Dan semua sokongan-sokongan daripada subscriber saya yang sudah support saya lah selama ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada anda semua. Kenapa gagak dia, Bay? Saya nak perap. Perap sate. Sate ayam. Nanti kita panggang sate ayam. Nanti kita panggang sate. Panggang. Buntut mana pun goreng ke tau? Itu nanti goreng. Sendiri promosi ya, kedai sendiri kawan. Ya, sendiri promosi kedai sendiri. Jangan malu-malu, si sendiri promosi. Boleh datang ke store saya guys. Terima kasih yang sudah membeli dekat Icabe Store Icabe. Terima kasih kepada yang sudah mentry resipi-resipi dicoba. Okay. Kalau ada yang kurang tu saya minta maaf lah ya. Kepada yang sudah membeli. Bawa sate dia. Mana dengan kat sate ni? Tengok harimau hujan guys. Mana harimau hujan? Ini bukan hujan ini.
kat sinilah kawasan store HLB. Dia tepi di jalan sini, sebelah sini, tepi jalan sebelah sini. Sebelah tu perumahan, sebelah sini kedai, atas lagi sana hospital. Itu market Burma. Hai darling. Ha. Lawanlah sudah ya. Okay. Itu guys, market permai ya. Stay tune. Okay. Siapa yang order kedai? Kita perap sate. Tunggu dalam 2 atau 2-3 jam baru kita cucuk. Kita perap dia belai daging sate itu. Baru dia sedap kawan-kawan. Okey. Telur, apa telur kekik-kekik itu? Dah mansau ke berapa tu? Okay. Oh, bujang. Okay, jangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Cabe channel. Bye bye. Thank you so much. Tadi kita sudah prak, sekarang ini kita satu cucuk ni RM1 ayam. Ya. Sendiri promosi senang. Sendiri review star sendiri. Senang dia cucuk dia. Dalam pukul 2 macam tu baru kita hidup kafe nanti. Pukul 1 lebih lah. Hujan. Sendiri promote lagi senang kawan. Kalau kau panggil abon promote, dia minta sate nanti. Mesti percuma. Mesti percuma dia dengan ayah bidia nanti. Jangan marah ya abon. Jangan marah abon, gurau saja. Nanti abon dia cakap dia balik Johor, nanti dia panggil abon belanja dia cakap. Abun, belilah sate. Bun, satu cucuk baru RM1 bun. Bun, abun. Okay guys. Cantik sate kau, Cebin. Merah-merah, berseri tu lagi. Kuning-kuning. Mana ada merah? Oh, kuning-kuning. Betul-betul rabun warna ni. Hujan. Hujan.